Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Tahanan rumah lebih adil beri kepada banduan lain, bukan Najib Bersih. Bersih hari ini menegaskan tidak wajar untuk Najib Razak dibenarkan keluar dari penjara dan menghabiskan tempoh hukumannya di rumah berdasarkan kepada pelbagai faktor. Dalam kenyataan hari ini, Bersih berkata tidak semua banduan wajar diberikan kelonggaran tersebut. Kata Bersih, jika Najib dibenarkan menjalani tahanan di rumah, ia memberi duluan yang bahaya dan kemungkinan keputusan rasmi dibuat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang telah muktamad dipindah pada bila-bila masa. Bersih menegaskan berdasarkan pengalaman semasa, hukuman tahanan rumah melalui pelepasan banduan secara berlesen PBSL hanya boleh diberikan kepada banduan yang terlibat dalam kesalahan kecil, iaitu yang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun dan ke bawah. Tambahan pula, Najib masih memiliki beberapa pertuduhan jenayah berat yang masih berjalan di mahkamah. Sekiranya banduan yang terlibat dalam kes jenayah berat seperti Najib mendapat keistimewaan tahanan rumah, adalah lebih adil untuk keistimewaan tersebut diberikan kepada banduan lain yang lebih memerlukan, khususnya banduan wanita yang masih mempunyai anak kecil, katanya. Isu pelepasan Najib dari penjara muncul sejak 3 April lalu apabila bekas Perdana Menteri terbabit mendakwa ada addendum bahagian tambahan pada pengampunan diraja yang membenarkan dia menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun di rumah. Najib membuat dakwaan itu dalam permohonan semakan kehakiman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 April lalu. Melalui permohonan tersebut, dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan Kerajaan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan dakwaan tersebut. Najib mendakwa addendum itu dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 29 Januari lalu. Mengulas dakwaan tersebut, Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata dia tiada sebarang maklumat berhubung addendum seperti didakwa Najib. Sebaliknya, menurut Saifuddin,